Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada DNC di channel YouTube ANC77. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat sebuah klise menjadi foto digital. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita hanya menggunakan aplikasi Android yaitu PicsArt. Nah, kita buka dulu PicsArt-nya. Di sini kita klik plus, tanda plus, kemudian kita cari saja. Di sini semua foto. Di sini saya di screenshot ya, foto klisenya. Oke, nah ini kita crop dulu, pas-pasin ini karena screenshotan, pas-pasin dulu. Oke, setelah itu kemudian centang aja. Nah, setelah ini kita kemudian ke effect. Nah, kemudian kita cari yang namanya colors. Nah, di color ini kita cari yang negatif. Nah, oke, udah ketahuan kan? Kemudian centang. Nah, setelah itu kemudian ini kan agak begitu buram ya, belum pas ya. Kemudian kita ke tools, kemudian kita ke curve, kita sesuaikan aja, pas-pasin. Nah, sip. Oke, ini ke balance-nya. Warna merahnya ya, dan sebab warna merahnya ya. Ini RGB, RGB itu red green blue. Greennya, oh siap. Nah, dan kemudian blue-nya, oh mantap. Kemudian centang. Nah, teman-teman tinggal pas-pasin aja dah. Kita ke tools, kemudian ke adjust. Nah, brightness-nya pas-pasin. Mau dikurangin. Nah, siap. Kemudian kontrasnya. Nah, terus clarity. Nah, saturation. Kemudian hue. Kemudian highlight, shadow, dan temperaturnya. Nah, seperti ini kita centang. Kalau misalnya teman-teman mau tambahkan efek lagi di sini, efek FX terserah. Oke, pakai film. Oke, setelah pas, kemudian kita save aja. Save. Oke, done. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya cara membuat klise menjadi foto berwarna ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat beraktivitas, selamat berkreativitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.